Halo orang baik, ketemu lagi dengan saya Bumal, orang yang paling gemati titi. Oke teman-teman, jadi hari ini ya hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 untuk video terbaru saya di rumahnya Adi Sela juga Mbak Siti ya. Ini saya beberapa hari nggak bikin video karena agak nggak mood gimana gitu guys ya, karena mungkin cukup live aja kemarin ya. Sebenarnya nggak bikin video itu karena males ya, jadi live. Ini saya sengaja bikin video untuk update-nya, dan terima kasih buat hamba Allah yang udah memperhatikan kita di sini. Semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, kita lanjut video terbaru saya di rumahnya Adik Sela. Oke guys, ini ada titipan Dres. Ambil satu Dres. Dari hamba Allah. Matur nuwun, sehat selalu. Amin. Ini Ki sensor ya Ki. Satu. Satu aja. Ya, wes, oke. Kita lanjut ke belakang. Kita lanjut, guys. Buat uang makan teman-teman. Namanya kreator kan enggak semua punya duit, guys. Ya. Jadi ini diperhatikan sama mak-mak gitu. Titipan. Tadi itu sendiri. Ada orang berapa di situ? Hei, Bang Raha. Ngapain? Ambil satu. Satu ya. Dua apa satu? Satu aja. Dua sama satu, kamu. Enggak. Sama kamu. Ya enggak, udah. Satu lagi. Enggak, ini. Aku udah ini. Matur suwun hamba Allah yang sudah berbagi rezeki. Berkah selalu buat dengan sehat selalu, amin. Selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin. Oke. Ini Bapak Yudi lagi ngitung nota ini. Ini Mas, ambil satu, Mas. Enggak makan, Mas. Jadi hamba Allah. Alhamdulillah. Satu aja, dua ini dulu. Satu loh. Nyangkut, Mas. Nyangkut, pura-pura nyangkut. Oke. Amin. Monggo. Mana ambil satu, Man? Buat uang makan. Masya Allah, matur sembah nuwun, berkah selalu, sehat selalu. Amin. 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 Nggih. Siap. Gantong. Kode-kode ah. Pakde. Tahan kan ini. Pakde, ini ambil satu, Pakde. Ya. Nggih. Amin. Ayek. Ya. Terus ini siapa lagi? Aa ya. Aa di mana? Baru kali ini ngeliat. Oh ya. Oh nggak mau ya? Apa Mas? Baru kali ini gua ngeliat bapak kayak ada senyumannya. Iya. Ya, kemarin kok kode-kode gitu kan. Nah, ambil satu Aa. Buat mau makan Aa. Satu Aa. Satu berdua. Satu. Ya. Terima kasih matur suwun. Selalu. Amin. Semoga lancar rezekinya. Amin. 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 Si Dewa mana? Ini tinggal saya sama Dewa ya. Saya pulang besok. Pokoknya ke Cabulang 3 hari enggak kesini hangus ya. Enggak, ini udah. Ini buat Bomal sama Dewa. Gitu. Hah? Bomal. Bomal bisa melar seperti itu ya, guys. Lah. Oh, tidak bisa. Nanti tak cari Dewa dulu. Ngumpet kayaknya dia. Dewa. Pak. Enggak ada, guys, Dewa. Kemana ya? Enggak ada kemana nih? Kayaknya keluar deh. Dari sekolah. Sekolah. Bertidur. Udah tidur siang belum? Udah makan? Nanti ngasih enggak? Kemarin ayah kamu kesini ya? Itu dari Magelang langsung kesini. Oh, ke rumah ibu dulu, habis itu ke sini. Terus masih kerja di Magelang sekarang? Berangkat kerja lagi? Apa? Berangkat kerja lagi ke Magelang apa enggak? Enggak tahu. Kesini lagi kapan? Mungkin pas syukuran. Oh, pas syukuran rumah ya? Udah ngomong? Udah. Gimana, Bapak? Seneng? Alhamdulillah. Udah, Om, kesana dulu ya? Oke, guys, kita lihat untuk perkembangan rumahnya. Tadi sih pas saya live mereka lagi ngaji depan ini. Depannya ada garis ini. Oke. Wes halus.
ini banyak udah dipasang ya. Prediksi berapa hari Pak De? Prediksi aja. Gak sampai Sabtu. Berarti sekarang tanggal 29 sampai 31 berarti tanggal 5-6 ya. Sekitar tanggal 5 sama tanggal 6 insya Allah kelar, beres. Iya udah sapar ya. Biasanya orang Jawa kalau ambilnya ambil sapar. Iya. Enggak mulut. Surat jarang. Surat jarang. Iya. Biasanya sebelum surat mimiti dulu. Nurunin genteng. Iya. Di luar surat. Iya. Nurunin gentengnya. Baru mulainya saya habis surat. Enggak sampai satu minggu lah ya. Sebelum hari Sabtu udah kelar. Iya. Oke Pak De. Ya Senin. Sekitar hari Jumat ya. Iya. Minimal lo. Minimal lo. Hah? Oh, dihalo kalau lo minimal lo Pak De ya. Buktiin dong. Dewa kemana? Lah. Ini pembuangannya ke sana udah dipasang ya guys. Ini udah ngalir loh. Tuh. Ini rumahnya Mbak Siti. Dan ini rumahnya Adik Sela. Ya kan? Cakep guys. Berkah selalu Mbak Alo. Yang udah membantu berjalannya misi JAA ke-7 yang ada di Nganjuk sini, teman-teman ya. Seperti itu, kita semua di sini hanya sebagai penjembatan ya. Tanpa kalian ya misi kita nggak berjalan. Oke, teman-teman, lanjut videonya. Ini jam 4 lebih 25 menit. Ini sore juga udah istirahat. Woi, kelar. Woi, udah kelar guys. Besok tinggal membersihkan. Woi, cakep yo. Keren. Tinggal atas meteran itu ya. Iya. Woi, keren guys. Dan ini hiasan ya, seperti di rumahnya Alan dan Putri, kaligrafi teman-teman dari mak-mak ini, dari mak-mak yang biasanya itu emang ngirim kaligrafi setiap udah selesai misi gitu kan. Ini udah sampai berkah selalu ya mak ya, semoga bisnisnya semakin jaya, amin. Tidur. Wah, Pak De lagi ngepel. Wis beres Pak De. Tinggal sedikit doang ya. Besok lah. Capek. Iya. Kecepetan enggak enak ya. Nanti dikira kita tuh apa? Melebihi target. Iya. Targetnya katanya seminggu lagi malah sebelumnya guys, enggak enak lah ya guys ya. Sing umum bae ya Pak De ya. Iyalah, sing umum bae lah, iya. Oh iya, masih nyeting-nyeting pintu. Pintu ya sehari masih nyeting pintu. Ini kamar mandinya udah disetting. Tadi. Pintu kamar mandi. Belum. Oh iya, belum diisi kayu. Ini gampang, guys. Masalah gampang bagi Pak De tapi sulit bagi saya. Gitu kan. Nah, ini untuk wastafelnya udah beres ya, tinggal masang keran bebek. Nah, ini pintunya juga tinggal masang juga. Oke, beres guys. Nah, suasana sore hari di tamunya Adik Sela. Nah, ini musim kemarau sepertinya ya, saluran airnya tuh tumbuh rumput, tapi kalau musim hujan ya harusnya gede katanya sih gitu.
Oke, mungkin udah cukup untuk video saya hari ini ya. Lama juga nggak bikin video. Oke teman-teman, mungkin udah cukup untuk video saya hari ini, hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024, untuk video terbaru saya di rumahnya di Sela dan Mbak Siti. Terima kasih buat semuanya para hamba lo yang udah berpartisipasi menyisihkan rezekinya untuk pembangunan rumahnya di Sela, juga kita di sini. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Bumal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.